Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah. Amma ba'du. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu. Dan berharap semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan siang ini banyak manfaat buat kita, keluarga, dunia, dan akhirat. Al-hadihi niyah, Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Rabbal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Peringatan turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an kita biasa menyebutnya dengan sebutan nuzulul Qur'an. Kita biasanya memperingati nuzulul Quran itu di bulan Ramadan, tepatnya di pertengahan, yaitu di malam yang ke 17. Malam ke 17 itu adanya di pertengahan bulan Ramadan. Tapi kalau kita baca Quran suratnya Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar adanya di awal, tengah, atau akhir. Akhir. Di 10 terakhir. Di malam-malam ganjil. Seharusnya mengadakan peringatan turunnya Al-Quran diadakan di 10 yang terakhir. Tapi kenapa di kita juga beberapa negara Muslim lainnya mengadakannya di malam yang ke berapa tadi di awal? 17. Maka jawabannya ini semua ada di dalam buku tafsir Al-Qurtubi. Di dalam buku tafsir tersebut dijelaskan jumlah langit itu ada 7. Sama-sama yuk kita menghafalnya ya. Jumlah langit itu ada berapa tadi? 7. Di langit ketujuh ada buku Lauhul Mahfuz. Buku ini banyak yang mengatakan buku tak dir. Jadi apa yang ada dan terjadi di bumi itu sebenarnya sudah tertulis di buku tersebut. Saya ulangi ya. Buku itu banyak yang menyebutnya dengan buku takdir. Sebenarnya mak namanya bukan buku takdir. Namanya apa tadi? Lauhul Mahfuz. Buku yang mencatat apa yang terjadi di bumi. Maka saya ada di masjid ini berjumpa dengan bapak, ibu, kawan-kawan semua sudah tertulis di buku tersebut. Maka ucapannya adalah Qadarullah. Sama-sama yuk. Qadarullah. Maka di buku langit ketujuh tadi Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz, 114 surat, dan banyak berpendapat 6.666 ayat. Tapi turunnya tidak sampai ke bumi, turunnya ke langit pertama. Dan langit pertama di dalam tafsir tersebut tertulis dengan tulisan Baitul Izzah. Apa tadi?
Baitul Izzah. Jadi kalau ada yang tanya, kapan Quran turunnya? Jawabannya adalah di Lailatul Qadar. Tapi turunnya dari langit ketujuh hanya sampai ke langit pertama. Barulah Al-Quran turun dari langit pertama ke bumi tidak sekaligus. Selama 23 tahun. 13 tahun Quran turun di kota Mekah. Makanya biasa kita kenal dengan sebutan surat-surat apa? Makkiyah. Dan Quran turun di kota Madinah, kita biasa kenal dengan sebutan surat-surat apa? Madaniyah. Dan Quran turun pertama kali di Mekah, suratnya Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan turunnya dari langit pertama ke bumi pertama kali, yaitu di malam yang ke-17. Maka apabila kita mengadakan peringatan apa tadi? Nuzulul Quran, maka sumbernya bukan dari langit ketujuh menuju bumi, tapi dari langit ketujuh menuju langit pertama turunnya Lailatul Qadar. Tapi dari langit pertama menuju apa tadi? Bumi turunnya itu tidak di malam Lailatul Qadar, tapi turunnya itu yaitu di malam yang keberapa? Keberapa? 17. Maka apabila mengadakan peringatan Quran di malam ke-17, hitungannya yaitu dari langit ke berapa tadi? 1 menuju langit menuju apa? Bumi. Sekarang buka handphone atau Quran, silakan suratnya ke-17 ayatnya 78. Angkat suaranya, ikuti saya. Meskipun suara saya dan kita barangkali tidak seindah yang lain, tapi kita cari berkah dari bacaan Quran. Angkat suaranya ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Ya Allah yang baca dan menggerakkan suaranya, semoga mudahkan hajat dan urusannya ya Allah. Bareng ya, ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Wah, kepanjangan. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sekarang angkat suaranya, kita baca dari awal dan kita bahas per kata. Bareng-bareng ya, ikuti saya. Suratnya 17 ayat 78. Apa nama suratnya? Al-Isra. Sama-sama ya. Aqimis sholata. Ke depan dulu. Dirikanlah apa? Sholat. Dirikanlah apa? Sholat. Sama-sama ya. Lidulukis syamsi. Nah, sini ke saya ya. Fokus ya, semuanya ke depan pandangannya ya. Matahari terbit dari arah, matahari terbit dari arah apa? Timur ke arah apa? Barat. Sekarang lihat ke tangan saya yuk, biar enggak paham. Ke tangan saya ya. Matahari terbit dari arah apa tadi ini? Timur ke arah apa? Barat. Ketika matahari tegak lurus, ke depan pandangannya ya, ke tangan saya ya. Ketika matahari tegak apa ini? Lurus, lalu dia bergeser sedikit ke arah barat. Matahari tegak lurus, lalu dia bergeser sedikit ke arah barat. Ini maksudnya adalah tergelincir, yaitu matahari tergelincir, yaitu waktu barusan zuhur. Maka dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu sholat apa tadi barusan?
Jadi kalau begitu, kapan masuknya waktu zuhur, matahari tegak lurus dari arah timur, lalu kemudian bergeser sedikit ke arah apa tadi? Barat, itulah masuknya waktu zuhur. Tapi saya tinggal di Cipete, orang Cipete pribumi umumnya bilangnya bukan zuhur. Tapi bilangnya apa? Apa? Lohor. Biasa ya, kita menyingkat zuhur jadi apa tuh? Lohor. Orang namanya Yusuf. Di Arab dipanggil Yusuf. Cuma kadang dalam keseharian kita bilangnya bukan Yusuf, tapi apa? Ada orang namanya Syafi'i. Tapi kita kadang manggilnya bukan Syafi'i, tapi apa? Ada orang namanya Fauzan. Panggilannya? Dan kalau nama saya Hashim, panggilannya? Gitu ya. Jadi orang menyebutnya bukan zuhur, tapi menyebutnya dengan sebutan apa tadi? Lohor. Ke depan dulu ya. Barang-barang angkat suaranya, ikuti saya. Ila, yuk. Ila itu artinya ke atau sampai. Ila itu artinya ke atau apa tadi? Sampai. Maka dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu sholat apa tadi? Zuhur. Sampai. Apa tadi sampai? Sama-sama yuk, bareng-bareng. Ghosaqil laili. Gelapnya malam. Gelapnya malam, ulama tafsir menyatakan yaitu sholat isya. Bareng-bareng. Gelapnya malam, ulama tafsir menyatakan yaitu sholat apa? Berarti dirikanlah sholat zuhur. Dirikanlah sholat mulai zuhur sampai... Sampai apa tadi? Isya, tolong jawab. Ada enggak sholat yang tidak tersebut antara zuhur dengan isya? Subuh. Bapak sehat semuanya. Saya ulangin ya. Ada enggak sholat yang enggak tersebut antara zuhur dengan isya? Ada enggak? Yaitu sholat asar dan sholat. Saya tanya, Nabi Muhammad mengerjakan apa enggak? Jangan mengerjakan apa enggak? Mengerjakan. Makanya Al-Quran dijelaskan atau ditafsirkan oleh hadis. Dan ulama mengatakan ada kata ila. Ila itu sudah mewakili apa tadi? Asar dan maghrib. Maka dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir, yaitu zuhur, lalu asar, lalu maghrib, lalu isya. Nabi mengerjakan asar dan maghrib diwakili dengan kata ila. Nah sekarang lima waktu yang belum kesebut. Lima waktu yang belum kesebut. Subuh, tapi kata subuh enggak ada dalam Quran ini. Ya, sama-sama ya, bareng-bareng. Angkat suaranya. Wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri. Al-Quran menyebut kata subuh dengan sebutan. Maka fajar itu artinya subuh. Subuh itu artinya fajar. Makanya ada laki-laki atau akhwat perempuan namanya diawali dengan kata fajar. Berarti mencari berkah di waktu fajar. Atau bisa jadi lahirnya di waktu fajar. Laki-laki, fajar. Fajar, laki-laki, namanya fajar. Fajri, perempuannya? Ya, benar Pak, Fajri ya. Jangan-jangan. Fajri, dengar apa tadi? Fajri ya. Berarti bisa jadi lahirnya di waktu fajar atau ingin mencari berkah di waktu fajar. Makanya kalau begitu, subuh disebut terkadang dengan sebutan fajar. Dan fajar disebut juga dengan sebutan apa? Subuh. Coba angkat suaranya. Bareng-bareng. Ikuti saya. Allahumma. Kurang kompak. Allahumma. Barik. Li ummati. Fi bukuriha. Ini doa Nabi buat umatnya di pagi hari. Coba ulangi barusan Pak. Barik fima rozak tanah itu makan. Allahumma yuk. Barik. Apa?
mubarik artinya? Berkahi. Ya Allah berkahi li ummati, yaitu siapa? Umatku. Fi bukuriha, di waktu pagi, fajar. Makanya kalau begitu fajar adalah waktu yang penuh dengan keber. Maka kalau umpama memang harus tidur pagi, maka saya menyarankan nunggu syuruk selesai. Sekarang subuh jam 4.41, syuruknya jam 6 kurang 3 jika tidak salah. Benar apa enggak? Berapa syuruknya? Enggak ada ya? Jam 5 apa? Jam 5, 5, 6. Maka kalau memang harus ternyata tidur pagi, barangkali dari luar kota, dari luar negeri capek, maka saya boleh menyarankan ketika syuruk sudah selesai waktunya. Karena Nabi pernah mengingatkan kepada Fatimah yang sedang asyik-asyik tidur-tiduran setelah sholat subuh, maka Nabi mengingatkan jangan tidur. Kenapa? Karena saat Allah pembagian rezekinya, yaitu di saat azan subuh sampai waktu apa tadi itu? Syuruk. Makanya kalau memang ternyata harus terpaksa tidur, nunggu waktu apa tadi? Syuruk. Makanya orang tua dulu pernah mengatakan jangan tidur pagi-pagi, nanti rejeki. Jadi kalau begitu waktu pagi, waktu yang berkah. Waktu pagi adalah waktu pembagian rezeki. Sekarang lihat Pak, handphonenya lihat, Qurannya lihat. Ada berapa kata Quran di ayat ini? Tolong lihat, ada berapa kata Quran di ayat ini? Dua. Dan setelah Quran, Allah gandengkan, Allah gabungkan langsung dengan kata apa? Fajar. Sekarang sama-sama. Quran mengatakan, bareng-bareng ya. Quran. Lagi. Quran. Tidak lihat handphone, pandangan ke depan. Allah gandengkan kata Quran dengan fajar berapa kali? Maka dari situ ada pendapat ulama menyatakan, karena Allah gandengkan kata Quran dengan fajar, maka ada ulama menyatakan baiknya baca Quran dari 24 jam. Salah satunya adalah karena Allah gandengkan kata Quran dengan kata fajar. Semoga ya kita semuanya menjadi ahli Quran. Amin. Coba sekarang saya tanya bareng-bareng. Kapan waktu yang paling utama untuk baca Quran? Setelah apa? Tapi ada beberapa surat atau ayat yang baiknya dibacanya malam. Ada beberapa ayat atau surat yang baiknya dibacanya kapan tadi? Kapan tadi? Malam. Oh, berkurang. Bismillah. Bismillah. Suaranya tadi mati ya? Apa cukup tausiah saya? Cukup apa enggak nih? Enggak, bareng-bareng. Bapak makan siang apa terusin nih? Terusin? Apakah kita ada makan siang ya? Oh, masing-masing ya. Suaranya tolong tidak dikecilkan ya pengurus ya. Teruskan aja ya. Ya Allah, entah kapan kita di sini ada makan siang bareng-bareng ya. Amin kan? Jadi kalau ada yang tanya, kapan waktu paling utama baca Quran? Jangan ragu dong. Bukan subuh, setelah subuh. Kapan waktu yang paling utama baca Quran? Tapi ada ayat dan surat yang baiknya dibacanya malam. Malam itu mulainya maghrib sampai azan subuh. Apalin, malam itu mulainya kapan tadi? Sampai apa? Suratnya 113. Al-Falaq. Yuk, sama-sama yuk. Angkat suaranya, ikuti saya. Angkat suaranya Pak, saya sengaja begini biar kita berkah baca Quran. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Angkat suaranya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Angkat suaranya ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang ke depan dulu, tidak lihat handphone, fokus dulu. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu. Jangan ragu. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Subuh di sini bukan ditulis subuh, bukan ditulis fajar, tapi ditulis falak. Berarti penyebutan kata subuh dalam Quran ada tiga. Pertama, fajar. Kedua, subuh. Ketiga, sama-sama ya. Penyebutan pagi dalam Quran ada berapa tadi? Tiga. Yang pertama, pegang mikrofonnya. Siapa namanya? Bahri. Lautan. Bahri. Lautan. Nama lengkapnya? Syamsul Bahri. Matahari dan lautan. Jangan wes. Masya Allah. Wes. Masya Allah. Ada laki-laki di masjid ini namanya Syamsul Bahri. Syamsul artinya matahari, Bahri artinya siapa namanya? Bakhtiar. 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 Ya, silakan Bang Pak Sampul. Penyebutan subuh dalam penyebutan pagi dalam Quran ada berapa tadi? Sama-sama ada. Seberapa tadi? Tiga. Yang pertama, fajar. Yang kedua, subuh. Yang ketiga, falak. Makanya kita diminta sama Allah minta perlindungan dari... Kita diminta sama Allah untuk minta perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Min syarri. Dan juga dari kejahatan makhluk apa yang Allah cipta. Berarti kalau begitu makhluk Allah ada yang baik, ada yang jahat. Kalau kita menemukan ada makhluk Allah yang jahat, minta perlindungan kepada Allah. Jadi kalau umpama lewat hutan, lewat daerah terpencil, enggak perlu deh nyalahin lampu di mobil sambil bicara numpang-numpang, enggak perlu, baca aja ayat ini. Yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan kita dimintai perlindungan, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan. Jangan ragu, sama-sama. Dari kejahatan apa? Malam apabila telah. Berarti kalau begitu malam itu Pak Bahtiar. Masya Allah, semoga Bapak sukses ya. Semoga berkah ya. Udah nikah? Udah nikah. Pak Syamsul udah nikah? Semoga rumah tangganya berkah ya. Duh. Sampai mana saya ngomong tadi itu ya? Jadi kalau begitu malam ada gelapnya enggak? Ya pasti gelap. Malam ada kejahatan enggak? Jangan ragu dong. Malam ada kejahatan enggak? Sama-sama ya. Ikuti saya. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Bareng-bareng. Idza kana... Yuk. Kurang kompak. Junuhul laili au amsaitum. Apabila masuk awal maghrib atau apabila sudah masuk di akhir sore, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban hentikan anak-anak kita yang sedang asyik main. Tangin dua kali ya. Kalau mau masuk awal maghrib atau akhir sore, maka kita sebagai orang tua punya kewajiban menghentikan anak-anak yang sedang asyik apa tadi? Main. Kenapa begitu Ustaz? Tutuplah ordeng, tutuplah pintu, masukkan anak ke rumah, tutup pintu. Kenapa begitu? Maka Nabi mengatakan fa inna syayatin tantashir hina izin, karena menjelang azan maghrib setan pada mulai berapa ini? Berke
keliaran. Setan yang berkeliaran itu orang tua dulu nyebutnya dengan sebutan apa? Pak, apa Pak? Kalong, wewe, wewe. Ada nggak dalam hadis kalongun weweun? Nggak ada, tapi kalau begitu ada hadisnya. Ternyata dari situ kita bisa pahami, ternyata malam itu ada sisi gelap. Dan malam itu juga ada sisi kejahatan. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah. Dan nyambung nggak sampai di sini? Jelas ya? Coba saya tanya. Waktu yang paling utama baca Quran kapan? Malam. Bapak sehat, Pak. Ini, Pak siapa namanya, Pak? Purno, semoga berangkat haji, Pak Purno. Waktu yang paling utama baca Quran setelah. Tapi ada beberapa surat atau ayat yang baiknya dibaca malam. Apa saja di Ustaz? Ikuti saya. Hadisnya, Baihaqi. Sama-sama. Man qara'a. Al-waqi'ata fi lailatin. Lailah artinya malam. Makanya ada akhwat ibu wanita namanya Lailah Majnun Nur Lailah. Lailah artinya apa tadi, Ma? Barang siapa yang baca Quran suratnya yang tadi dibaca bareng, yaitu surat 113. Ya Allah, mudahkan Pak Purno, ya Allah. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Sabar saya harusnya ya. Oh, mungkin karena belum makan siang kali kita ya. Emang jam makan siang ya. Baik Pak Purno, terakhir dari saya ya. Saya enggak enak, mungkin Pak Purno sedang perutnya sedang keroncongan ya. Sini sama-sama. Man qara'a al-waqi'ah lailatin. Barang siapa yang baca surat apa? Tadi Bapak bilangnya Al-Falaq. Barang siapa yang baca Quran surat apa tadi? Dan baiknya dibaca setiap malam. Berarti kalau begitu boleh enggak baca Al-Waqi'ah setelah maghrib? Karena maghrib sudah masuk malam. Maka Allah menjanjikan, bacalah Al-Quran suratnya Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu nomor urut dalam Quran, surat nomor urut dalam Quran. Setelah Ar-Rahman, sebelum Al-Hadid. Al-Waqi'ah yaitu, tolong jawab Pak, setelah apa tadi? Sebelum Al-Waqi'ah itu, yaitu surat setelah 55, sebelum 57. Wahai Bapak Sang. Allah mudahkan ya Allah. Apa nama suratnya? Nomor urutnya? Tahu dari mana Pak? Setelah apa tadi itu? Ar-Rahman. Sebelum apa? Kapan bacanya? Bacanya baiknya adalah kapan? Malam. Apa janjinya Allah dan Rasulnya? Sama-sama yuk. Terakhir dari saya. Ya, bareng-bareng. Lam yaftakir. Sama-sama. Lam yaftakir. Orang yang baca, hamba Allah yang baca Al-Waqi'ah, bacanya di malam hari, maka apa yang terjadi? Allah dan Rasulnya menjanjikan, maka dirinya Allah jauhkan dari kemiskinan. Sama-sama. Dirinya Allah jauhkan dari kemiskinan. Maka kalau ada yang tanya, kapan waktu yang paling utama untuk baca Quran setelah subuh, tapi ada beberapa surat atau ayat bacanya, yaitu diantaranya orang yang baca angkat suaranya Pak. Allah ingkar janji enggak? Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Ustaz caleg Allah enggak ingkar janji. Baca Al-Waqi'ah jauh dari kemiskinan. Ini janjinya siapa ini? Jangan ragu. Pasti tepat enggak? Jangan genap Pak. Janjinya Ustaz.
Ada enggak ustaz yang janji datang tiba-tiba enggak datang? Ustaz juga apa, tolong jangan genak sama saya. Apakah ustaz jaminan surga? Enggak, jangan ngegas dong, biasa aja. Apakah ustaz jaminan surga? Belum, makanya Pak, amalkan ini. Malam-malam amalkan. Nah, menjauhkan apa tadi? Kemis, tutup ke tangan saya. Ke tangan saya. Miskin ada dua. Miskin harta. Miskin hati. Sama-sama. Miskin. Miskin. Maka kalau umpama udah baca Al-Waqiah kok enggak kaya-kaya, dagangan begitu aja. Ya bukan itu tujuannya. Tapi Allah melapangkan hati kita. Membuat diri kita kona'ah. Maka tenang dari perlombaan harta duniawi. Maka hidupnya jadi berkah. Tolong jawab, pilih mana? Hidup kaya enggak berkah atau hidup miskin tapi berkah? Ini doa loh. Hidup kaya enggak berkah atau miskin tapi berkah? Ya, makan siang ya. Tak kapan terusin lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi insyaallah di bulan Ramadan. Semoga panjang umur juga sehat wal afiat. Astaghfirullahal azim. Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Allahumma anfa'na warfa'na bil Quran. Allahumma zayyinna bi zinatil Quran. Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Allahumma adkhilna jannata bi syafa'atil Quran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.